Halo guys, balik lagi sama aku si Cuek Kagen Prayoga. Ting ting ting. Jadi aku tuh kemarin habis gak enak badan guys, pokoknya habis sakit. Dan sekarang aku baru mau bikin video lagi. Terus karena kemarin aku sakitnya karena ini lak tudembung lambung. Jadi aku tidak makan, tapi tetap ini pedes. Jadi aku mengurangi makan pedes, tapi ini tetap baksonya pedes. Aku mau review bakso si emang-emang yang selalu laris. Ini tuh bakso gerobak, itu bakso yang ada di sini, pokoknya sering banget jualannya tuh kayak gerobak itu loh guys, kayak muter-muter. Ini tuh harganya cuma 7.000 guys, harga baksonya 7.000, tapi banyak, lumayan. Dan ini beneran bakso guys, bukan aci ya, bakso. Maksudnya tuh daging. Terus sebelum mau makan bakso, aku mau review makan ini dulu. Aku tuh udah lama banget gak makan lenca. Kalian tahu lenca gak sih guys? Ini adalah lenca yang bulat-bulat. Mungkin sebagian orang ada yang gak suka kali ya sama lenca, tapi ini enak banget. Terus ini tuh dicampur pakai buncis. Ini bawangnya kenapa masih utuh? Ini tuh gini bentukannya. Ada ayam, ada ikan, cuma aku bosen guys makan itu. Aku mau makan ini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, sebelum makan jangan lupa baca doa. Ini tuh jadi makanan favorit di keluarga aku, lenca dan tempe. Kita review ya gimana rasanya. Rasanya asin. Kenapa ya mamaku tuh kalau nggak dikasih tahu biar nggak asin tuh tetap dia masaknya tuh asin, aneh nggak sih? Wow. Aku pengen nikah lagi dia tuh. Asin tapi enak guys. Wow. Masih kraus-kraus. Jadi mamaku tuh masaknya nggak matang banget, jadi masih kraus-kraus. Dan biasanya kalau lenca tuh enak juga kalau dimakan mentah-mentah, dicocol pakai sambal, ah buat lalapan guys. Apalagi aku orang Sunda kan, jadi aku suka lalapan. Enak banget. Ternyata ini tuh ada telurnya juga. Telur di orang adik. Kalian nanya aku makan apa. Aku kasih tahu ya, ini tuh makanan lenca. Enak banget dong. Enak banget. Itu serba ada guys, ada tahu, ada tempe, ada lenca, ada buncis. Enak sih. Itu lenca. Atau ya bahasa Indonesia itu tetap lenca kali ya. Itu mungkin kalau bagi yang gak suka lenca ini tuh pahit. Kalau menurut aku malahan yang bikin enak tuh pahitnya guys, kayak kita makan jengkol sama petai, yang bikin enak tuh ya emang pahitnya. Dan sekarang aku bakal review bakso harga 7.000 rupiah. Gila sih 7.000 ini
ada berapa bakso ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kecilnya 6, yang gedenya nggak gede banget sih, cuma segini, 1. Berarti berapa harganya? Apakah tidak rugi? Dan di sini ada toge dan sayur. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ini pedes, guys. Pedes. Untuk harga 7.000, baksonya lembut banget, enak. Kayak beras aja dagingnya gitu, enggak kayak aci-aci gitu. Ini worth it sih, 7.000, guys. Sayurnya juga masih fresh. Ini pedes. Aku mau nyobain pakai nasi. Main pedes, guys. Mudah-mudahan tidak kumat ya sama aku. Aku mau pakai nasi. Padahal tadi aku request minta kecapnya yang banyak, tapi ini kecapnya nggak berasa, guys. Ini berasa pedes, pedes anjir. Udah mat, penting aku makan nih, ini sayur sama baksonya. Kamu nanya ini enak apa enggak? Ini baksonya enak. Ini jujur enak sih baksonya. This guys. Kita buka ya. Ini gede, yang gedenya ada isinya atau enggak? Tidak ada, guys. Yong. Enggak ada, Bang. Enggak ada intinya, enggak ada isinya. Tuh kalian lihat ya, tidak ada isinya. Kita uyup aja, guys, meskipun enggak ada isinya. Enggak ada bedanya sih rasa yang kecil sama yang gedenya. Cuma beda di ukuran aja. Tapi enak. Aku mau pakai nasi. Ini kuahnya enak, guys, kalau dipakai nasi, jujur. Kalian suka nggak makan bakso terus dinasiin? Aku suka banget. Wow. Enak. Ini bakso yang kecilnya. Dulu ini pedes. Kayak ada tetelannya, tapi kecil-kecil gitu loh. Bukan tetelan, mungkin kayak serat-serat dari dagingnya ya. Enak. Lagi. Ini terakhir, guys. Tuh harga 7.000, enak sih. Kaleng-kaleng segar, baksonya dagingnya tuh berasa ya, meskipun nggak kayak mungkin ada harga ada kualitas ya, tapi ini enak, dagingnya berasa, terus sayurannya tuh kayak masih fresh gitu loh, tidak seperti bakso murahan. Daripada aku nggak bikin video,
Ini aku review bakso yang murah. Oke guys, mungkin segini makan aku hari ini. Review bakso harga 7.000, emang gerobak, dan makan sama lenca tempe. Ini makanan favorit keluarga aku. Oke, makasih yang udah selalu supportnya aku, di like, di komen, di subscribe, di share ke teman kalian. Nggak di share juga nggak apa-apa, yang penting kalian subscribe dan nonton sampai selesai, please. Oke, see you next video. Aku Kaken, salam cuy, bye-bye.